قال الله تعالى في القرآن الكريم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم صدق الله العظيم. Maksudnya, telah datang kepada kamu seorang Rasul dari kalangan kamu. Terlalu berat baginya apa yang menimpa kamu dan terlalu mengambil berat terhadap kamu dan terhadap orang-orang yang beriman, sangat berkasih sayang. Kita berada di bulan Rabiul Awal, bulan keputeraan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bulan Rabiul Awal juga adalah bulan tibanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam peristiwa hijrah ke Yasrib yang kemudian ditukar nama kepada Madinatul Rasul. Juga hari Isnin, 12 hari bulan Rabiul Awal. Hari Isnin 12 Rabiul Awal juga adalah hari kewafatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi tiga peristiwa besar yang berlaku dalam hayat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berlaku tanggal 12 Rabiul Awal, hari Isnin. Biasa kita ingat dengan peristiwa Mu'luk, 12 Rabiul Awal tahun Gajah. Sebenarnya peristiwa serangan tentera bergajah ni ke atas Mekah berlaku kira-kira dalam tempoh 50 tahun sebelum keputeraan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan tahun Nabi beranak, cuma orang Arab mengingati sebagai tahun gajah dengan makna dalam kurung yang sama, makna dalam 100 tahun yang sama. Peristiwa serangan bergajah yang diingati oleh orang Arab sebagai tahun gajah banyak dikisahkan oleh para ulama dalam kitab-kitab tafsir, hadis dan juga sirah yang kita baca dalam surah Al-Fil. Di antaranya Imam Al-Qurtubi yang menceritakan tentang kisah Abrahah dan kuncu-kuncunya dalam kitab tafsir Al-Qurtubi bila mentafsirkan tentang ayat-ayat dalam surah Al-Fil. Ketika tu walaupun Mekah ni bumi yang tandus kering kontan, tapi dia jadi tumpuan manusia daripada seluruh semenanjung tanah Arab sampai ke Afrika pakat mari Mekah. Bila tiba musim haji, walaupun ibadat haji ini dikerjakan mengikut adat dan cara yang pelbagai, yang sebahagiannya lari daripada syariat agama Allah yang ditinggalkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, tapi Mekah menjadi tumpuan. Bila Mekah menjadi tumpuan, seorang gubernur Habsyah di Yaman nama Abrahah Al-Ashram. Al-Ashram ni maknanya muka dia cacat. Dalam satu pertarungan muka dia luka kena senjata jadi cacat. Ketika tu Habsyah ataupun Ethiopia yang dipimpin oleh Raja Najasyi yang belum lagi Islam, dia ada jajahan takluk dia.
Di antara jajahan takluk kepada Habsyah ialah Yaman. Dan di Yaman ni diletakkan wakil kepada kerajaan Habsyah nama Abrahah Al-Ashram sebab muka dia cacat. Bila tengok Mekah ni jadi tumpuan orang pakat mari daripada seluruh semenanjung tanah Arab, Abrahah ni dia deki. Lalu dia buat sebuah gereja yang dipanggil Kaabah Baru. Dia beri nama Al-Qulais yang didirikan di Sana'a di Yaman. Sana'a ni ibu negara Yaman sekarang ni. Al-Qulais ni maknanya suatu yang tinggi. Fizikalnya jauh lebih comel, jauh lebih cantik, jauh lebih indah sehingga kubah dia dibuat daripada emas. Tujuannya nak lawan Kaabah Al-Qulais yang dibina oleh Abrahah di Sana'a di Yaman. Dan disebut dalam kitab tafsir Al-Qurtubi keindahan Al-Qulais, Kaabah baru yang dibina oleh Abrahah ni tiada tandingan pada zaman tu. Maknanya memang comel semerti. Abrahah dia tulis surat kepada Najasyi sebelum daripada Najasyi memeluk Islam lagi, memberitahu bahawa dia telah bina sebuah Kaabah yang cantik. Tujuan dia adalah untuk nak menarik orang Arab supaya mari ke Kaabah baru dan tinggallah Kaabah yang duduk Mekah. Tak comel. Hak tu cuma batu, hak ni emas, seni binanya cantik. Dia sebut anni qad mana itulah kanisah. Saya telah bina untuk tuanku satu gereja Kaabah baru yang tidak pernah dibina oleh mana-mana pembesar sebelum daripada itu. Lalu Najasyi puaruh rakyat dia supaya gi pakat gi belako, gi ke Al-Qulais di Yaman. Tapi orang Arab tiap-tiap tahun masih kekal mengunjungi Kaabah. Walaupun Abrahah ni menisytiharkan tinggallah Kaabah yang lama, marilah ke Kaabah yang baru, tak ada orang pergi. Tak ada orang pergi sehinggalah bila ditekan-tekan sangat, disebut dalam riwayat orang Arab mari buat khianat. Tetapi dalam riwayat yang lain menyatakan sebenarnya yang buat khianat kepada Al-Qulais ni Abrahah sendiri. Dia bakar, dia kotorkan Al-Qulais ni dengan najis. Tujuan dia nak nguduh orang Arab dan supaya jadi alasan untuk dia segera Kaabah. Maknanya orang Arab ni mari buat khianat kepada Kaabah dia kok baru, maka dia nak balas dendam, nak segera Kaabah. Dia tujukan segala kesalahan tu kepada orang Arab. Dan Abrahah menyediakan satu pasukan ketenteraan yang bertujuan untuk nak meruntuhkan Kaabah. Dalam pasukan tu ada seekor gajah yang jadi kenderaan. Maknanya ada riwayat yang kata sebenarnya gajah hok dalam pasukan tentera Abrahah tu seekor aja, bukan banyak ekor. Ada riwayat lain yang kata jumlah dia 8 ekor. Tapi yang lebih sahih di kalangan ulama berpendapat bahawa hanya seekor gajah yang diiringi oleh tentera-tentera dia berjalan menuju Mekah. Maknanya bukan askar atau gajah belaka, dah seekor je. Dan satu lagi pendapat 8 ekor. Apabila
berita tentang kedatangan tentera Abraha yang menaiki gajah ni mari dengan tujuan nak meruntuhkan Kaabah. Maka kabilah-kabilah Arab ni walaupun masih belum Islam, dia sayang ke Kaabah. Mereka pun membentuklah pasukan-pasukan untuk nak menghalang. Tetapi kekuatan tentera Arab tu terlalu kecil. Kalau nak banding dengan kekuatan tentera Abraha, dia jalan-jalan tu macam-macam kabilah tunggu, tapi kalau lepas sosa. Dan di antaranya faktor Abraha boleh sampai di Mekah ni kerana dalam mana-mana kisah penjajahan asing pun dia ada pengkhianat. Ada seorang pengkhianat yang menjadi penunjuk jalan kepada Abraha, dikenali sebagai Abu Ghirar. Abu Ghirar ni lah, dia orang Mekah, dia je tunjuk jalan ke tentera Abraha, macam mana jalan nak masuk ke Mekah. Bila Abu Ghirar mati di tanah, orang Arab jahiliah bila menunaikan haji, di antara perkara yang mereka buat dalam ibadah haji ialah melontar batu ke kubur Abu Ghirar. Bukan melontar jumrah, dia pakai pekong batu ke kubur Abu Ghirar ni. Pengkhianat yang menyebabkan tentera Abraha boleh sampai ke Mekah. Jadi kira kalau kita ni lepas setan, dia lepas kubur Abu Ghirar sehingga sampai di Mekah. Mengikut riwayat, Abraha rapah 200 ekor unta, beberapa ekor unta yang 200 daripadanya adalah milik Abdul Muttalib, datuk Rasulullah yang menjadi pemimpin Mekah daripada kalangan Bani Hashim ketika itu. Jadi Abraha bila masuk, dia tak pernah lalu. Di atas utusan dia jumpa dengan pemimpin-pemimpin Mekah, beritahu tujuan kedatangan mereka ni bukan nak bunuh orang. Maknanya bukan nak perang dengan orang Mekah, bukan nak bunuh orang Arab. Tetapi tujuan kedatangan ni adalah untuk meruntuhkan Kaabah sebagai balas dendam di atas apa yang dituduh oleh Abraha. Orang Arab ni telah dibakar Al-Qulais dan mengotorkan Al-Qulais. Jadi mari ni balas dendam. Lalu utusan mari jumpa Abdul Muttalib, kata dia tak sempat jumpa dengan utusan, dia nak jumpa dengan Abraha sendiri. Bila Abraha mari, Abraha tanya, apa permintaan kamu? Abu Talib jawab, mana hajati mi'atan ma'irilli, hajat aku supaya dipulangkan 200 ekor unta aku yang telah dirampas oleh tentera kamu. Abraha ni tercengang lah. Hak yang pertama, Abdul Muttalib ni berani mari jumpa dia dalam keadaan dia duduk atas gajah. Gajah ni barang pelik lah, barang-barang orang Arab tak ada gajah. Mengikut riwayat, gajah ni dibawa daripada India yang menjadi tunggangan kepada Abraha. Yang kedua, Abraha royak, dia mari nak perutuh Kaabah. Bila panggil Abdul Muttalib, pemimpin Mekah, Abdul Muttalib minta buat klik 200 ekor untuk aku, hak tentera merapah. Hak tu je dia minta. Lalu Abraha kata, demi Tuhan, aku tabik dengan keberanian kamu. Tetapi bila kamu menyatakan hajat dan permintaan kamu hanyalah untuk dapatkan balik 200 ekor unta kamu, dia telah menjatuhkan wibawa kamu. Kata Abraha, aku mari ini nak membinasakan Kaabah kamu
yang menjadi kebanggaan kamu, warisan yang kamu pelihara, kemuliaan bagi kamu, agama kamu. Lalu apa yang menjadi musibah bagi kamu dengan 200 ekor unta? Seolah-olah nak perutuh Kaabah ni tak besar mana bagi Abdul Muttalib. Tak ada hal bagi dia. Bila Abraha kata begitu, apa Abu Talib jawab? Abu Talib jawab, ayuhal malik, wahai raja, aku menuntut harta aku yang dirampas kamu, sebab itu adalah harta aku. 200 ekor unta itu adalah harta aku. Sedangkan Kaabah ni ada tuan dia, ada pemiliknya. Maka pemiliknya, yakni Allah yang akan menjaganya. Aku sedikit pun tidak berhak ke atasnya. Aku hanyalah pemilik unta. Adapun Kaabah tu akan dijaga oleh pemiliknya. Mudah Abdul Muttalib jawab. Dia unta. Kaabah ada tuan dia. Sebab Kaabah ni Baitullah. Lalu Abraha dengan angkuh dia kata, tiada siapa yang dapat menghalang dia meruntuhkan Kaabah, termasuk Allah. Angkuh dia, walaupun umur Allah sekalipun, Allah tak akan dapat halang dia daripada meruntuhkan Kaabah. 200 ekor unta milik Abdul Muttalib dipulangkan sebagaimana permintaannya, dan Abdul Muttalib minta supaya penduduk Mekah pulang, selamatkan diri, menyembunyikan diri. Ada yang naik di atas-atas bukit di sekeliling Kaabah, melihat dengan sedih bagaimana Kaabah yang akan diruntuhkan. Sebelum daripada nak pergi, ada seorang yang pun duduk Mekah yang berani. Dia kecik dengan gajah. Wahai gajah, kamu adalah makhluk Allah. Dah kamu nak utuh tu rumah Allah, maka kamu jangan buat. Kamu jangan buat, sebab dia akan mendatangkan bala daripada Allah. Allah memelihara dan menjaga rumahnya dengan cara yang menakjubkan. Dengan adanya bala tentera Allah yang setia. Di antara bala tentera Allah yang setia ialah gajah Abraha naik sendiri. Bila dihalakan pada Kaabah, gajah ni musinglah ke belakang. Dia duduk. Kena pukul, kena katok. Alah kelain dia pergi. Pusinglah ke Kaabah, dia pusing balik. Tak sejalanlah ke Kaabah. Dan berhadapan dengan saat yang cemas ni, Abdul Muttalib bermunajat berdoa kepada Allah. Wahai Tuhan, sesungguhnya seseorang di kalangan hamba-Mu telah mencegah hamba-Mu yang lain daripada menunaikan ibadat di Baitullah. Maka tegahlah mereka dari tanah suci-Mu. Jangan jadikan mereka itu menang, dan jadikanlah perancangan mereka itu mustahil. Jika mereka masuk ke tanah haram, maka urusannya terserahlah kepada-Mu, ya Allah. Doa daripada Abdul Muttalib. Mengikut Sa'id bin Jubair yang dikatakan dengan Ababil ni, hok mari ni, dia adalah sejenis burung. Sejenis burung yang tidak dikenali dan tak pernah dilihat di bumi. Orang yang biasa tengok burung memang dia tak pernah tengok Ababil ni. Setengah ulama kata dia ni seperti kelawar dan pelbagai gambaran lagi. Tapi ada ulama yang suka ambil jalan tengah, burung ni ialah burung khas yang dihantar oleh Allah. Ambil gitu ya. Cari rupa bentuk dia ke mana, dia tak pernah dilihat oleh penghuni bumi. Dan burung ni melontarkan kepada mereka dengan batu yang dibakar hangus. Setiap seekor burung bawa 3 butir. Dan burung ni tak besar. Sebab ada yang disebut bentuk dia tu lebih ke macam kelawar.
tapi dia tidak pernah dilihat di atas bumi. Jadi bukanlah kata batu yang semelu dia bawa. Setiap seekor burung bawa 3 uti. Sutir di paruh, 2 di kaki. Bawa 3 butir batu yang dibakar. Dan ada ulama yang berkata, batu ini telah dimasak dalam api neraka jahanam. Dan setiap batu telah ditentukan nama siapa kesasarannya. Dan Allah telah menentukan nama-nama pada batu-batu yang dibawa oleh burung untuk mempertahankan Ka'bah. Tak pelik bagi Allah. Maka jadilah mereka waja'alahum ka'asfim ma'kul. Jadilah mereka sebagaimana daun-daun kayu yang dimakan ulat. Bila jasad mereka terkena batu, daging, kulit, tulang ni gelupah, repuk, gugur, luguh seperti daun-daun yang luguh daripada pohon. Kena batu je. Dan batu tu bukanlah besar. Batu tu hanyalah batu yang dibawa oleh burung yang memang tak ada atas muka bumi. Menggagalkan perancangan jahat Abrahah untuk nak meruntuhkan rumah Allah. Peristiwa ini berlaku menurut ulama-ulama sirah dalam kadar sekitar 50 tahun. Ada riwayat yang menyebut sekitar 40 tahun sebelum daripada keputeraan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iaitu pada tahun 570 Masihi. Maknanya perutusan Nabi sallallahu alaihi wasallam ni berlaku kira-kira 570 tahun selepas kelahiran Nabi Isa Al-Masih alaihissalam. Beza jarak masa di antara Nabi Isa dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dekat-dekat dengan 900 tahun. Dekat-dekat dengan 900 tahun. Dah berapa orang Arab sebut 12 Rabiul Awal tahun gajah, dia ingat dalam kurung yang sama. Dalam kurung yang sama, bukan tentera bergajah serang tahun tu, tahun tu Nabi sallallahu alaihi wasallam diputerakan. Itulah lebih kurang kisah apa yang dimaksudkan dengan tahun gajah yang orang Arab sebut. Sebab ketika tu orang Arab ni sebenarnya tak ada tahun lagi. Tak ada tahun lagi. Bulan Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jamadil Awal, Jamadil Akhir, Rejab, Syaban, Ramadan, Syawal, Zulkaedah, Zulhijjah. Hak ni ada dah. Tahun tak ada. Jadi bila tahun tak ada, dia macam kita orang Melayu lah. Kita akan ingat berdasarkan peristiwa besar yang berlaku dekat-dekat tu. Contoh hamba pergi melawat. Seorang di Tanah Merah. Antara orang yang paling tua yang ada jabi, Pak Ngoh Sidik lah panggil dia. Tapi Pak Ngoh beranak tahun bila? Dia kata tahun Puh Merah. Tahun bila Pak Ngoh? Dah ingat dia kata tahun Puh Merah. Kita kena pulak buka sejarah Puh Merah Terengganu berlaku bila. Buka-buka tahun 26 ke 27, gitulah tahun Puh Merah. Maknanya orang kita diingat dengan satu peristiwa besar yang berlaku. Dia tak ingat angka, tapi ingat peristiwa. Macam tu juga orang Arab. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diputerakan bila? 12 Rabiul Awal. Tahun tak ada, maka dia ingat dengan tahun gajah. Dengan makna dalam kurung yang sama, 100 tahun yang sama. 570 Masihi. Apa makna tahun Masihi? Tahun Masihi ini daripada nama dia, kita tahu dah. Sempena dengan nama Nabi Isa Al-Masih alaihissalam. Jadi bila Nabi diputerakan 570 Masihi, maknanya Nabi diputerakan 570 tahun lepas daripada Nabi Isa. Itulah jangka masa. Dalam jangka masa dekat-dekat dengan 900 tahun, manusia ni jadi anyung, punuh, rosak. Hak asalnya ada sebahagian yang ikut syariat daripada ajaran Nabi Isa alaihissalam. Kau jauh, kau jauh, kau jauh. Allah, Tuhan yang Maha Esa, jadi tiga. Bila manusia jauh daripada Allah,
dia berlaku banyak kerosakan di atas muka bumi yang meletakkan manusia ini berada dalam jurang kebinasaan hidup dunia dan kebinasaan hidup negeri akhirat. Sehingga disebut dalam kitab sirah dengan satu ungkapan, dunia yang memerlukan seorang penyelamat, sangat diperlukan seorang penyelamat, maka siapa ke penyelamat? Inilah dia Sayyidul Anbiya wal Mursalin Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang disebut dalam ayat yang hamba baca di permulaan tadi, laqad ja'akum rasulun min anfusikum, telah datang kepada kamu seorang rasul dari kalangan kamu, bukan makhluk lain, dari kalangan kamu, azizun alaihi ma anittum, terlalu berat baginya apa yang menimpa kamu, azizun alaikum, dan terlalu mengambil berat terhadap kamu, bil mu'minina raufur rahim, terhadap orang-orang yang beriman sangat berkasih sayang. Rasulullah ni perutusan kuat besar sekali nak selamatkan kita umatnya. Bukan kira permusuhan, serangan, penyiksaan, kecaman, penghinaan, dihalau, diperangi, dibunuh kaum keluarga dan sahabat-sahabat Nabi. Bukan tu persoalan. Persoalan yang besar ialah nak selamatkan kita umat. Dalam kitab Syama'il Muhammadiyah karangan Imam Tirmizi disebut satu peristiwa. Satu peristiwa yang berlaku kepada Abdul Rahman bin Auf radhiyallahu anhu. Sahabat Nabi, hak Allah beri kelebihan, dia ni kaya. Sekali gin nego bawa siapa beribu ekor unta yang penuh dengan muatan barang-barang dagangan. Klik pun bawa barang dagangan yang dimuatkan di atas beribu ekor unta. Kayanya Abdul Rahman bin Auf. Selepas daripada kewafatan Nabi sallallahu alaihi wasallam, suatu hari Abdul Rahman bin Auf terima sahabat-sahabat mari jalan rumah dia sebagai tetamu. Bila mari tetamu, orang Arab ni kalau bab mulia kata tetamu nombor satu dalam dunia. Tak ada bangsa yang memuliakan tetamu lebih pada orang Arab. Untuk tempoh 3 hari. Lepas 3 hari kita kena pandai-pandai. Kita pergi rumah orang Arab 3 hari memang jadi raja semati kita. Kita sainglah dengan bangsa mana pun, kita tak akan jumpa bangsa yang memuliakan tetamu lebih pada orang Arab. Walaupun di zaman mereka belum Islam, apatah lagi di zaman Islam. Mari kawan-kawan rumah Abdul Rahman bin Auf. Lalu Abdul Rahman bin Auf menghidangkan untuk kawan-kawan dia ni roti dan daging yang diisi dalam satu talam besar, dalam satu dulang besar. Besarnya dulang orang Arab ni tak ada kat kita. Seekor kambing tu, dia buka perut tu, dia boleh letak dalam talam tu. Bawah dia berroti, roti dan daging yang diisi dalam satu dulang besar. Cuma sambil-sambil Abdul Rahman duk ngidam makanan kosai dia mari, desa lagi orang Arab. Kalau kita pergi jalan rumah dia, kita tak akan nampak ahli keluarga perempuan mereka. Kalau kita anak tina waktu ambil air, orang Arab tu paling-paling pun kalau kita duduk 2 hari 3 hari nak klik tu, tupik lah mak dia sekejap, ma'assalamah gitu ya. Tu paling-paling lah tu. Kita duduklah, kita tak akan jumpa dengan ahli keluarga perempuan dalam rumah kita. Maknanya Abdul Rahman bin Auf sendiri lah tu mengidam. Tengah mengidam, sahabat tengok Abdul Rahman bin Auf ni ngalir air mata, nangis sambil dah makan ni. Jadi tanyalah sahabat, bakpo Abdul Rahman nangis? Abdul Rahman bin Auf kata, aku teringatkan Rasulullah. Baginda sepanjang hayat tidak pernah kenyang makan roti dan daging
lebih daripada 3 hari berturut-turut. Jadi bila Idan makan yang sedap-sedap tak, teringat ke Nabi. Nabi mula ayat dia tak, dah rajin kenyai makan roti dan daging lebih daripada 3 hari berturut-turut. Maknanya kalau hari ni makan kenyai, esok kenyai, lusa kenyai, tulak tu lampak tu. Kita kenyai 7 hari seminggu, 31 hari sebulan kenyai. Nabi hok kenyai. Padahal kalau Rasulullah nak, bukit-bukit yang ada di sekitar kota Mekah tu, Allah boleh tukar jadi mah dan semua tu hok Nabi belaka kalau Nabi nak. Tapi bukan itu perhitungannya. Perhitungannya adalah kerana nak selamatkan kita umat manusia yang ketika tu dunia ni benar-benar memerlukan seorang penyelamat. Dalam kitab-kitab sirah dicatatkan beberapa kerosakan manusia yang berlaku di zaman tu. Di antaranya ulama-ulama sirah cerita beberapa kondisi keadaan yang berlaku di negara-negara besar yang wujud atas muka dunia masa tu. Di antaranya negara Parsi. Parsi ni negara besar. Banyak wilayah-wilayah di sebelah timur, negeri-negeri ni kecil kena takluk ke Parsi. Raja dia digelar Kisra. Duduk di satu istana yang besar di kota Madain, pusat pemerintahan kerajaan Parsi. Madain ni letak dia lebih kurang dalam 100 kilo lebih, dalam 120 kilo lah daripada ibu kota Baghdad. Duduk di Iraq lagi. Ambo pernah pergi beberapa kali, ada lagi tinggalan istana Kisra Maharaja Parsi hok dak utuh. Sebahagian utuh dah, ada lagi tinggal dak utuh, dan situ ada satu masjid. Dinamakan Jami' Salman Al-Farisi. Masjid Salman Al-Farisi, dalam masjid tu ada kubur sahabat Nabi, Salman Al-Farisi. Sahabat Nabi hok berbangsa Parsi tu dak situ. Sebab Salman Al-Farisi ni dia pernah dilantik menjadi gubernur di Madain. Di zaman pemerintahan Khulafa' ar-Rashidin dia jadi gubernur situ. Jadi bila dia meninggal, dimakamkan di situ dan dibina sebuah sejik, dipanggil Jami' Salman Al-Farisi. Dalam tu ada kubur. Cuma orang Arab ni gitulah dia. Dia tulis di itu sejik, Salman minna ahlul bait. Ya, Salman ni daripada kami ahlul bait, maknanya kaum keluarga Nabi. Kita waktu nak tanya juga, dia kata Salman ni bukan Arab. Salman ni orang Parsi, orang Parsi ni orang Iran. Tapi dia Islam lah walaupun Iran. Dia kata Salman ahlul bait, Salman daripada kalangan keluarga Nabi. Dah biar kata orang Arab baik tak payah balas dengan dia. Dia kata begitu, begitulah. Tapi kita belajar sirah, Salman ni Parsi bukan Arab. Negara Parsi walaupun maju dari segi kebendaan, tamadun, keduniaan hebat, dia rosak dari segi akidah dan akhlak. Agama Majusi, sembah api. Api yang kita buat bakar, buat masak, buat diam, boleh ke orang Parsi nyembah? Dan dalam ajaran agama Majusi ada satu ajaran yang dipanggil Mazdad. Mazdad ni dia beri keistimewaan kepada golongan bangsawan, raja-raja, dia boleh nikah dengan perempuan-perempuan yang mempunyai hubungan yang paling rapat dengan dia. Sehingga ada seorang raja Parsi bernama Yazdegerd yang memerintah sekitar tahun 620 Masihi. 620 Masihi nikah dengan anak tina dia sendiri. Kerosakan dalam agama dan ajaran Majusi ketika itu. Empire Rum, hok ni besar juga. Kalau Parsi dia panggil Kisra, Rum dia panggil Kaisar, Maharaja Rum.
Dalam kitab Rum tua dicatatkan bagaimana zalimnya kerajaan Rum ni terhadap rakyat dia. Diceritakan kisah Raja Rum ni menghukum rakyat dia. Dia hukum dengan cara yang sangat keras. Rakyat dia ni dia tambak di kuda. Tangan sebelah tambak seekor kuda. Tangan sebelah lagi ikat seekor kuda. Kaki sebelah ikat seekor kuda, hok sebelah lagi ikat di seekor kuda lain. Jadi ikat pada 4 ekor kuda. Kemudian keempat-empat ekor kuda ni disebab secara serentak sekuat-kuatnya, dan kuda ni bila kejut dia lari, soyok tubuh. Di antara hukuman kejam yang pernah dijatuhkan oleh Kaisar Rum kepada rakyat dia, orang Arab dengan cara dia menyembah berhala yang dibuat daripada batu. Sedangkan Nabi Ibrahim alaihissalam yang mendirikan Kaabah yang menjadi pujaan orang Arab. Kaabah tu sendiri ada lebih daripada 300 berhala keliling yang didirikan oleh Nabi Ibrahim. Akhirnya orang Arab jahiliyah ni letak berhala. Padahal Nabi Ibrahim dulu pernah dah jual berhala di kedai ayah dia. Nabi Ibrahim kata, mari beli berhala. Inilah dia berhala hok bisu, hok buta, hok tak boleh kecek, hok tak boleh gok. Mari beli. Maknanya Nabi Ibrahim berdakwah secara sindir. Berhala hok kedai ayah dia jual ni kecek tak boleh, kelih tak boleh, buta, dengar tak boleh, tuli. Nak gerak tak boleh, nak jalan tak boleh. Kalau mu bodoh nak beli juga kat marilah beli. Itulah dia nak royak. Tapi orang Arab sembuh, letak keliling Kaabah. Dan berhala-berhala yang ada di keliling Kaabah ni diruntuhkan selepas daripada berlaku peristiwa Fathul Makkah pada tahun yang ke-8 Hijrah, bila orang Islam menang semula dalam peristiwa Makkah. Hak besar dia Al-Latat, Al-Uzza, Al-Manat. Al-Manat ni orang Arab sebut juga dengan Manaf. Manat dengan Manaf orang Arab sebut dua-dua. Sebab tu Tok Raja Adi pernah nasihatkan, siapa yang nama dia Abdul Manaf, supaya tukar. Sebab Abdul ni belakang dia mesti nama Allah. Manaf ni bukan nama Allah. Manaf ni sama sebutan dengan Al-Manat. Tiga berhala besar. Dan Datuk Nabi Abdul Manaf, so kira lah tu sama dia. Zaman bila Islam, tak so kira dengan waktu. Setiap Abdul belakang mesti nama Allah. Pilihlah 99 nama Allah tu, bolehlah Abdul depan. Jangan bubuh nama Allah tak ada Abdul. Nama apa? Rahim. Tak boleh. Rahman. Nama Allah. Buh Abdul. Barulah jadi kita hamba Allah. Hani Hapsa jadi sembahan orang Arab. Perkara ni perlu diselamatkan. Dan selamat ni dengan perutusan seorang Nabi. Dan Nabi ni lah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Sayyidul Anbiya wal Mursalin. Kita paling beruntung sebab jadi umat kepada Nabi akhir zaman. Dan Nabi pusakakan kepada kita, taraktu fikum amrayn lan tadillu ma in tamassaktum bihima kitabullah wa sunnati. Aku tinggalkan untuk kamu dua perkara. Kamu tidak akan sesat selama-lamanya selagi kamu berpegang teguh kepada kedua-duanya, kitab Allah dan sunnah aku. Kau lain-lain kau Nabi tinggal tu, kau tu bonus. Biasalah bila seorang manusia meninggalkan dunia ni, dia akan ada bagai-bagai yang dia tinggal. Apa kita juga akan ada jumpa topi besi, pedang, kasut, benda-benda ni biasa. Tapi Nabi tak sebut dia tinggalkan benda-benda ni. Kau ada tu, dia panggil kesan sejarah. Kau kita nak ikut, nak jadikan pusaka kitab Allah. Orang Arab kadang-kadang, walaupun
dia, Quran dalam bahasa dia, hati dalam bahasa dia, tak semua kita boleh pakai juga. Ambo ingat di Masjid Imam Abu Hanifah lah. Masjid Imam Abu Hanifah di tengah-tengah kota Baghdad lah. Ada satu sejid. Dia panggil Jami' Imamul Azam. Imamul Azam ni ialah gelaran kepada Imam Abu Hanifah, imam kepada mazhab Hanafi. Dalam sejid ada kubur Imam Abu Hanifah. Dia katakan dalam sejid tu ada sipai rambut Nabi. Ya, dia akan waktu baik hari-hari tertentu dalam setahun. Macam maulud Nabi, kadang-kadang awal Muharram, dia waktu baik lah. Biasanya lepas asar sehingga gerik. Hari-hari yang dikatakan rambut Nabi yang disimpan tu waktu baik untuk ditunjuk pada orang ramah. Manusia ramah. Bersusung sendiri. Kita duduk 6 tahun, tak aja boleh kelih sekali abuk. Sebab tak ada nak berebut dengan orang Arab. Ramanya manusia penuh sejik nak kelih. Dekat nak masuk gorek, dia susipai balik. Tapi bila semayah maghrib, tak ramah mana semayah macam maaf. Maknanya orang mari ramah-ramah sejik tadi nak tengok rambut Nabi. Tapi antara sunnah yang Nabi tinggal ialah solat berjemaah. Hak ni sunnah. Sunnah aku. Ha? Bersungguh nak tengok rambut tapi tak bersungguh. Kak Aruh nak menegakkan sunnah tuan rambut. Hak Nabi tinggal ialah sunnah aku dan kitab Allah. Ikut dua ni, insyaAllah kita akan selamat. Ha? Pegang kemah dan tanggungjawab satu lagi yang kita ikut ialah untuk bawa agama Allah. Kerja ni kerja yang tak pernah selesai sampai kepada hari kiamat. Silih berganti. Lepas kita ada orang yang sambung, lepas orang sambung, ada lagi orang sambung. Bangsa-bangsa silih berganti. Bukan orang Arab saja. Rasulullah Quraisy orang Arab. Khulafaur Rasyidin orang Arab. Lepas pada Khulafaur Rasyidin, dia pergi kepada kerajaan Bani Umayyah orang Arab lagi. Lepas tu Bani Abbasiyah orang Arab lagi. Lepas tu kerajaan-kerajaan lepas daripada tu bercampur-campur dah. Kerajaan Sultan Salahuddin Al-Ayyubi, Sultan Salahuddin Kurdish bukan Arab. Kerajaan Utsmaniyah di Turki, orang Turki. Di Mongol, di India, orang Mongol yang bawa Islam. Ulama-ulama bukan semua Arab. Imam Al-Qurtubi yang menulis tafsir Al-Qurtubi bukan beranak di Madinah, beranak di Cordova, di Spanyol. Spanyol lahir. Alim dalam bahasa Arab, biasa orang sebut Syekh Sibawih. Sibawih ni orang Iran, orang Parsi. Imam Bukhari lahir di Bukhara. Bukhara ni dekat dengan Rusia. Ulama hadis. Bukan lahir di Mekah, lahir di Bukhara. Syekh Dawud Al-Fatani, di antara ulama bukan Arab yang ada halaqah ilmu di Masjidil Haram. Di Masjidil Haram tu dia ada halaqah, maknanya bulatan-bulatan orang ngaji ilmu. Yang boleh ngajar di Masjidil Haram ni maknanya yang hebat lah. Tak siap lain ni Arab, ada yang Melayu, nama dia Syekh Dawud Al-Fatani. Tulis kitab musallia kita ngaji tu. Bukan calon-calon. Ngajar di Masjidil Haram. Melayu. Banyak lagi kalau kita nak cerita bagaimana Allah gilir-gilirkan di kalangan bangsa-bangsa ni untuk memimpin agama dia. Maknanya dia bukan hak istimewa, eksklusif bangsa ni dia. Semua bangsa hamba Allah. Dan semua ni memikul tanggungjawab termasuk kita. Mudah-mudahan sedikit tiba daripada bulan Maulidur Rasul yang sedang kita lalui sekarang ni, kita boleh ambil sedikit pengajaran daripada apa yang kita sebut tadi. Wallahu a'lam.